Ini sebenarnya ini melayani jual beli atau hanya menjual saja sih? Jual beli. Jual beli. Iya, jual beli. Artinya kalau ada masyarakat yang ingin menjual sampean siap nampung. Siap nampung ya. Siap nampung. Sekali itu hanya satu sampai berapapun ya? Iya, satu sampai berapapun saya siap nampung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bertamu tempatnya Mas Samsudi di Kandang Merah Farm. Nanti kita akan tanya-tanya tentang stok kambing yang ada di kandang beliau. Oke guys, silahkan subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Stok ada banyak ini guys, sepertinya guys. Ini dari yang paling kecil. Nanti kita tanya-tanya harganya berapa. Nanti kita tanya-tanya ya. Ini bila kalian ingin cari yang lebih murah, yang murah-murah, di sini ada stoknya. Nanti kita tanya-tanya. Oh, sekarang sudah ada banner guys. Jadi bila kalian ingin menghubungi Mas Samsudi, sekarang sudah ada alamat dan nomor teleponnya ya. Ini lama saya nggak kesini, ternyata sudah dipasang ya guys. Ini alamat bisa ditengok di sini. Bila kalian minat, bisa telepon beliau ya. Tapi beliaunya belum ada ini, kemana ini? Ini guys, kandangnya banyak guys. Itu sana kandang sapi guys, panjang itu kandang sapi semua. Ini ngisi. Nah, ini ada sapinya guys. Oh, stok banyak nih guys. Jadi buat kalian yang ingin cari bibitan, cari doro, cari pejantan di kandang merah farm miliknya Mas Samsudi ready ya guys. Wow, iya penuh guys. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wah, ketemu lagi Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Lama nih gak ketemu, saya gak kesini udah berapa? Satu bulan lebih gak kesini ya. Ini baru datang kambingnya. Ya, baru datang kemarin. Kita akan review harga Mas. Ya, seperti kemarin-kemarin agar pemirsa atau penonton kalau mau cari bibitan biar supaya mudah ya. Harganya ya. Oke guys, kalian ikuti terus video ini, kita akan ngobrol dengan Mas Samsudi review harga. Ini untuk stok hari ini Jawa Randu atau apa Mas? Jawa Randu ada, kacang ada, tinggal permintaan. Oh gitu. Iya. Ini kira-kira dimulai dari harga berapa? Dari kalau apa? Laki apa perempuan? Yang jantan. Jantan dimulai dari harga 12. Ya, oke. Okay. Kita akan review tapi terlebih dahulu saya cek dulu Mas ya. Iya. Oke guys. Jadi ini kambing bagus guys buat kalian yang ingin mencari pacekan. Kalian bisa cek posturnya sangat bagus. Nanti kita review harga satu persatu. Jadi informasi lagi buat kalian guys yang ingin mencari indukan khususnya pejantan dan indukan khususnya di Sukadana, Lampung Timur, Desa Pekon Aji guys. Di tempat Mas Samsudi di Kandang Merah Farm ini tersedia dari anakan untuk betina, yang paling kecil pun ada. Jadi kalian silakan hubungi langsung ke nomor beliau. Nah ini guys, ini layak box, ini box.
Nih guys, buah ini super nih guys, ini supran ini. Jadi buat kalian sekali lagi ya, yang ingin mencari bibitan, silakan hubungi nomor Mas Samsudi. Nanti saya taruh di deskripsi atau di banner yang tertera di depan guys ya. Oke guys, kita akan review warga di kandang merah farm miliknya Mas Samsudi. Kali ini kalian bisa cari harga superan ini guys. Mas, ini badotan ini kira-kira harga berapa mas? Harga 37. 3.700. TB berapa mas? TB 98. Oke guys, silahkan subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Badan tebal. Ini harga mas? Ini harga 22. 2.200 guys. Ini bisa tinggal gemukin lagi. Nanti kalian bisa buat AKK. Bagus ya guys badannya ya. Nampak ya. Untuk ini mas Sam? Ini harga 15. Ini masih murah guys untuk 15. Kalian tinggal bisa gemukin aja, masuk box, masih bisa dikembangkan lagi mas ya. Iya. Ini umur paling sekitar 1 tahun. 1 tahunan. Iya. Mas, untuk stok kandang merah sendiri ada berapa ekor keseluruhan untuk saat ini, hari ini? Saat ini 60 ekor. 60 ekor guys. Jadi kalian nggak usah ragu, silakan datang ke sini. Oh iya mas, nomor yang bisa dihubungi mas? 0852 69 46 6594. Oke guys, nanti nomor beliau saya simpan di deskripsi atau saya silakan lihat di banner ya guys ya, di depan nanti. Mas, ini harga berapa mas? Kalau ini harga 17,5. 17. Wah, murah nih, guys. Gemuk kambingnya. 17 murah nih, guys. Wah, tebel ini, guys. Ini 17. Nah, ini. Ini, Mas. Ini harga 22. 22. 22. Terus yang ini? 23. 23. Yang ini harga 11. 11. Oh, ini guys, buat kalian yang ingin butuh bobokan, alamat Kakuan Haji SP3, Kecamatan Sukadana, guys. Nomor Mas Samsudi sudah disebutkan atau di banner nanti ya, guys. Ini, Mas. Ini harga 24. 24. Kita review dagingnya dulu, guys. Nah, ini aja ya. 24, guys. Harga masih terjangkau. Kenapa hari ini masih seputaran harga 24 untuk ukuran seperti ini guys? Karena banyaknya permintaan, stok sangat sulit untuk di pasaran saat ini ya guys. Oh, ini seperti kendit mas? Iya, ini kendit ini. Wah guys, nanti kita review khusus ini guys, kendit. Harga nanti mas. Ini yang tadi yang hitam mulus tadi guys. Ini rambon mas ya? Rambon. Yeah. Harga berapa? 2,5. 2.500 guys. Bagus ini. Ini hanya tinggal gemukin aja. Oke guys, enggak kita review semua ya guys, karena terlalu banyak, 60 ekor sampai di ujung sana tadi. Terus yang di sana tadi guys, yang di depan tadi. Saya membincang-bincang dengan Mas Absudi tentang peternak itu sendiri. Mas, kalau kambing yang ada di kandang merah farm ini, khususnya ini pejantan, iya. Itu kambing sudah di sini udah positif sehat mas ya? Sehat. Sehat ya? Iya sehat. Udah disuntik vitamin. Vitamin.
Artinya jawaban cacing ya. Artinya kalau kita ada yang mau beli, ini sudah aman dari parasit-parasit. Gitu ya, Mas ya? Iya. Kalau untuk pakan sendiri, Mas, di sini, Mas? Pakan pakai daun singkong. Daun singkong? Iya. Ada tambahan onggo enggak? Ada. Ada. Ada tambahan onggo. Artinya, guys, bila kalian ingin melakukan penggemukan, kalian di sini sudah enggak pusing-pusing untuk ngajarin onggo lagi, karena di Mas Samsudi sudah diajarin pakan onggo. Kita akan review yang betina ya, guys. Kebetulan Mas Samsudi breeding sapi ya, guys. Jadi beliau melakukan breeding, dan itu hasil breeding beliau. Ini hasil breeding beliau. Nah, ini. Jadi kalau untuk breeding sendiri nggak perlu gemuk, guys. Itu sapi, guys ya. Tapi kita nggak review sapi, kita akan review kambing. Nah, ini, guys. Kalian yang ingin cari betina yang murah, di sini pun tersedia, guys. Tersedia. Mas, review harga untuk betina, Mas. Iya. Ini berkisaran harga berapa, Mas? Harga 600 sampai 900. 600, guys. Jadi di sini ini bervariasi harga. Bila kalian ingin cari yang pejantan, di awal tadi sudah disebutkan harga-harga berkisar sampai 2.500 sampai 3 juta. Bahkan ada yang 1.200. Yang ini, Mas. Yang ujung. Yang ujung 8,5 Rambon. Rambon. Nomor 2 ini, Mas. Ini babon 8,5. 8,5. Oh, ini anakan. Diri. Diri ya? Iya. Harga berapa? 600. 600, guys. 600 sangat terjangkau, harga ekonomis. Ini, Mas. Ini 800. 800 Jawa Randu, Mas ya? Jawa Randu. Jawa Randu. Bagus klimis ini. Tebal kulitnya. Panjang. Badannya panjang nih, guys. Kalau untuk dipelihara jadi indukan bagus. Ini, Mas. Kalau itu 700. 700. 700.000, guys. Silakan datang dan hubungi Mas Samsudi di nomor yang sudah disebutkan atau di banner yang di awal tadi ya, guys. Ini, Mas. Itu 6,5. 6,5. Ini terjangkau semua, guys. Harganya sangat ekonomis, guys. Jadi kalian jangan ini ya, jangan berpatokan bahwa di Bakul itu tinggi, guys. Karena Mas Samsudi sendiri di sini juga melakukan breeding, guys. Jadi nggak semua mahal. Yang bisa dijual murah maka kita jual murah, Mas ya. Iya. Ini harga berapa, Mas? Yang hitam? Yang hitam harga 7,5. 750, guys. Ikan Jawa ini, guys. Artinya bagus untuk buat indukan, kuat nantinya, guys. Sebelahnya, Mas? 700. 700. Guys, ini ada yang kecil lagi, Mas. Iya. Itu harga 600. 600, guys. Ternyata yang 600 banyak, Mas ya? Banyak, banyak. Banyak, huh? Karena apa? Paling mungkin dari ketinggian, Mas ya? Iya. Tinggi badan. Badannya. Mas, kalau untuk harga sendiri, Mas, untuk bulan ini masih stuck di tempat atau ada kenaikan atau ada penurunan, Mas? Ini masih standar. Standar ya? Iya, standar harga. Ini standar, ini harga maksudnya untuk sukadana sendiri atau untuk sukadana? Sukadana ya? Iya, sukadana. Sukadana. Kalau yang ini, Mas? Itu 900. 900. Guys, informasi buat kalian yang ingin mencari indukan atau diri atau jantan, di Mas Samsudi ready stock kurang lebih 60 ekor. Ya, masa kalau Mas Samsudi sendiri, andaikan ada orang yang ingin beli jarak jauh dengan skala besar, melayani tidak, Mas? Melayani. Melayani. Yeah. Antar sampai tempat, Mas ya? Antar sampai tempat. Antar sampai tempat. Mas, tip buat peternak yang lain, Mas, gimana supaya beternak itu bisa berhasil dengan sistem breeding ataupun penggemukan, Mas? Ya, kalau beternak itu yang penting ditekuni, disukai, gitu aja. Gitu ya. Jadi, sayang sama ternaknya. Kalau mau berhasil. Kalau perawatan sendiri, Mas? Kalau perawatan, ya sehari makan 3 kali, pagi, siang, sore. Minum siang sama sore. Ada penambahan probiotik atau enggak, Mas?
Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi melulu air putih ya? Iya. Jadi kalau untuk di sini guys, full air putih gitu ya. Oh iya Mas Am, jenengan sendiri sebenarnya ini melayani jual beli atau hanya menjual saja sih? Jual beli. Jual beli? Iya, jual beli. Artinya kalau ada masyarakat yang ingin menjual sampai siap nampung. Siap nampung ya? Siap nampung. Sekali itu hanya satu sampai berapapun ya? Iya, satu sampai berapapun saya siap nampung. Artinya Mas Am Sudi ini siap melayani kebutuhan masyarakat, jual sekaligus beli Mas ya? Iya. Alamat lengkap sudah tertera ya guys ya. Jual beli kambing, nomor sudah tertera, alamat tertera, silakan hubungi beliau. Kalian bisa order sesuai kebutuhan. Dan ini untuk indukannya ya guys. Oh ini untuk anak-anakan guys. Ready stock banyak sekali guys. Oke guys, sekali lagi silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys ya, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di atas. Jangan di lo.